sampai besar. Sebelum kita ngomong mengenai private segala macam nih, ini hari ini ada acara apa sih kak? Hari ini acara sekolahku graduation sekaligus aku ulang tahun. Dan karena Grita ini muridku dan timnya juga di sekolah tempatku. Jadi untuk support Grita sekarang lah ya. Jadi ya ada Grita sekarang di sini. Ada lah, kamu kan yang gua. Ada guru dan murid. Iya, bisa. Ya aku lari, aku cuma belajar berapa? 3 jam. Langsung bisa, serius. Tapi sih, maksudnya apa sih yang bikin kamu, maksudnya mau belajar makeup lebih dalam? Kan selama ini kita lihat kamu yang natural-natural aja nih. Buat pre-wedding kemarin sih, cuman sejujurnya buat ya. Jadi, karena pre-wedding di UK, kayaknya kan udah pada cari makeup sana mama, bawa ini ke mama. padahal gratis. Jadi coba belajar sendiri make up, terus lebih dalam lagi, terus bisa langsung bikin sama terusnya juga. Jadi gimana ngajarin ke Grita, ada susahnya atau dia yang cepet nangkap? Aku pikir awalnya Grita tuh tomboy, susah nih, aku udah siapin hati waktu itu. Tentunya dia cepet banget, gampang banget. Ternyata dibalik sosok Grita yang tomboy, dia feminimnya luar biasa loh. Tapi kalau baca-baca gitu kan aku udah bisa kan? Oh iya udah. Maksudnya kayak puas-puas itu pikir gue kayak puasnya tuh kayak gini-gini gitu. Karena kan kalau aku kan makeup juga natural kan biasanya cuman kurang dalam aja. Apa sih tanamannya, terus udah gitu bagus itu pakai yang mana. Terus kalau buat muka aku tuh shadingnya sebelah mana itu yang karena aku kan buat sama makeup jadi aku jadiin sama sih juga yang buat aku sendiri gak tau shadow yang bagus kayak gimana. Buat aku pribadi aku cocok gitu sih ya. Iya, banyak yang semua di Indonesia gitu. Dan pada akhirnya aku milih Grita ini apa sih, apalagi untuk bisa dibilang tuh momen-momen berharga, sangat berharga banget. Apa sih yang dikagumi dari Grita? Umurnya 13.000. Gila. Itu juga aku kaget sih kalau dia bilang umurnya 13.000. Hah? Ya, tapi kan maksudnya sekarang dulu taruh saham kan? Saham. Karena yang pertama kan udah terus juga punya bayi, kita juga kenal bukan secara banyak orang sendiri juga artis gitu, tapi udah lebih dari itu, kita udah kayak keluarga, kita juga sering kumpul bareng, makan bareng gitu. Terus kalau secara kualitas juga udah masuk dari luar lagi, jadi kenapa enggak Sharing sedikit dong pengalaman kalau sama artis tuh.